الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثاه غوثاه. Lurus. Kan ada pasang lain dia pun tak lurus. Bengkak bengkok betul. Apa yang bengkok dan hati bengkok. Ya. Bukan satu bengkok, bengkok mana? Hati dia bengkok. Kalau hati dia lurus, dia akan taat perintah Rasul. Rasul kata apa? Suruh segapat sesak lurus. Bermakna hati yang tak bengkok, dia akan jaga perintah Allah dan Rasul. Atau kalau tak, kalau bengkok sesak, bermakna bengkok hati sebenarnya. Hati dia yang degil kerana ikut arahan syarak. Itu maksudnya. Itu kelebihan air dua kolah. Ya, air dua kolah ni maknanya sebagai semayang Jumaat, ulama misalkan. Maknanya kalau jatuh dalam semayang tadi dia ada apa? Kurang khusyuk pun pahala 27 satu riwayat, di dua riwayat 27 atau 25 tetap tidak didapat. Teman. Jadi kena jagalah syarat-syarat. Ya. Sab jangan lebih daripada 3 seter. Kena setengah tu sah imam ke awal lagi dah out. Dia imam setengah masjid kan dia bentang kapit besar jauh. Kalau kita ukur tumit imam dengan tumit sah pertama dah lebih daripada 3 seter habis. Lupa jemaah. Pahala dia dapat semayang sah. Ya. Ha, dia dalam semayang jemaah dia dua, satu pihak pengesahan, satu pihak dapat fadilat jemaah. Ha, dua. Kalau sah dia jauh 300 hasta pun tak apa. Jangan lebih 300 hasta. Padahal masjid tak ada hak jauh mana pun dia sah. Untuk sah aja. Pahala jemaah dia dapat. Nah, dapat fadilat jemaah misi antara tumit imam dengan sah pertama, sah pertama, sah kedua jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih habis. Habis apa tu? Bukan tak sah. Fadilah jemaah tak dapat. Itu benda tu penting kepada apa? Kepahaman. Ya. Ini sembahyang jemaah bertahun. Perkara besar berlaku dalam sembahyang jemaah dia. Menyebab kadang-kadang kita tak jaga boleh rosak sembahyang jemaah. Apa dia? Muafiq dan mas. Masbuk. Ini tanya muafiq masbuk apa? Muafiq masbuk tu apa? Kudah sembahyang jemaah apa? Ya. Nanti tembus masjid punya tikung kosuluk sujud sampai muafiq masbuk tak kira tak nak dia masbuk dia buat muafiq, dia muafiq buat masbuk menyebabkan batal semayang ya. Tu panjang cerita lagi lah muafiq masbuk takrif dia hukum dia kan dia tahulah gimana kadang-kadang tengok contoh lah ya. Contoh dia datang masuk rakaat yang ke contoh rakaat keempat, tiga nak pergi empat, dia sujud, imam bangun ya, tak agak dia projek besar lama sujud. Dia bangun-bangun dia, imam dah separuh bacaan Fatihah kan, jadi imam perokok dia pun dia teruskan bacaan apa hukum salah lah kan? Sebab ketinggi itu dia bukan, dia bukan apa, dia bukan mak muafiq. Dia ketika tu kena terus ikut imam sebab dia masbuk. Sebab tu kena tahu takrif muafiq apa? Orang yang dapat kadar masa. Masa. Ketika dia berdiri sama imam sebelum imam rokok tu, masa membaca Fatihah, ruang masa tu dia dapat. Ada kat dia. Kalau tak ada, bermakna dia masbuk. Itu takrif. Hukum, hukum orang masbuk wajib dia turut imam. Imam rokok dia kena tinggal bacaan. Imam baca. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Itu hadis dia pakai. Bacaan imam, bacaan makmum. Mana makmum tanggung bacaan dia oleh imam. Ada pun kalau muafiq, mana kadar masa tu dia dapat. Maka dia tak boleh begitu pun, dia kena selesaikan. Dia pakai pada hadis tu, maknanya apa? La salatul imam lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada semayang orang tak baca fatihatil kitab, mana kena habiskan Fatihah. Contoh dia datang. Kan? Imam baca surah. Dia diam baca Fatihah. Bermakna masa dia ada tak? Ada lah. Sebab ketiga tu maknanya apa? Dia diam. Bila baca Quran, naklah kamu fastami'u lah. Naklah kamu dengar. Tiba-tiba tu imam baca surah pendek. Inna ataina. Dia baca pula laju. Ha. Dia bawa baca sikit je imam dah rakak. Ketiga tu boleh tak dia rakak? Boleh tak? Ha? Jawab pemalu. Tak boleh lah tuan-tuan. Sebab dia muak, dia muafiq. Masa tadi dia ada. Mana masa ketiga imam baca, dia boleh baca tu. Kan? Semua dia tak boleh baca sebab dia tak baca, dia ambil sunat mendengar.
Jadi mana masa tu dah ada, dia muafiq, dia kena selesaikan Fatihah tu. Jadi imam bila baca pendek, dia pun rokok, dia tak boleh rokok, dia kena baca Fatihah. Dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang. Ada kaedah ni. Ini habis imam rokok, dia bantai rokok habis. Dia balun, kadang muafiq. Sebab masalah ni kena, dia kena jaga. Ya, semua perkara yang kita masuk, mestilah dengan suluhan ilmu. Maknanya, Allah.